Kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat membuat dampak hampir ke seluruh aspek perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah pabrik pengolahan es batu yang berada di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pabrik pengolahan es batu sebagai pengawet ikan bagi nelayan pesisir Tanjung Jabung Timur yang berada di kawasan Kelurahan Nipah Panjang 1 saat ini terasa kewalahan. Hal itu disebabkan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar. Hal itu dikatakan oleh koordinator pabrik pengolahan es batu yang berada di pusat pendaratan ikan Nipah Panjang. Dampak kenaikan BBM jenis solar menjadikan 2 dari 3 pabrik pembuatan es batu yang berada di Nipah Panjang harus tutup. Hal ini dikarenakan produksi mereka menggunakan genset atau mesin yang memerlukan bahan bakar solar. Sementara untuk BBM jenis solar sangat sulit didapat. Pabrik Nipah Panjang ini kan kenaikan BBM, gitu kan untuk BBM genset itu kan beli minyak non subsidi. Ya. Seharga kan 14.000 ya. Sampai di gudang sini, Bang. Ya. Cuman kalau karena kan kita Sarawang belum ada beli minyak lagi, Bang. Ya. Karena masih ada stok lama, cuman kita tahu Bang nanti berapa harganya. Ya. Dengan kenaikan BBM ini. Terus untuk saat ini, Bang, nelayan sangat susah. Susah, Bang, sekarang harganya 12.000. Ya. 1 liternya, Bang. Nah, jadi nelayan merasa keberatan. Terus saat ini pun pabrik es di Nipah Panjangnya ada 3, ya. 2 punya swasta, ya. 1 kita nih Bang punya dinas kota pekan puluh Jambi. Ya. Jadi saat ini 2 pabrik es itu Bang mati total Bang, karena ya. Tidak ada BBM. Jadi ada, secara otomatis Bang, konsumen lari ke sini semua? Iya, jadi konsumen lari ke sini semua. Ini alhamdulillah Bang, kita kan Bang dibantu dengan es dari pulau Bang, dari Pulau Kepri, dari Pulau Moro. Ya. Jadi kita kan di sini Bang, di Nipah ini Bang kan 3 kali pengiriman ikan ya. Ke Pulau Moro, itu Minggu, Selasa, sama Kamis. Nah, kapal dari sini membawa ikan, nanti pulang dari Moro dia membawa es. Pabrik pengolahan es batu PPI Nipah Panjang saat ini harus membuat antrian bagi nelayan yang ingin mendapat pasokan es batu karena hanya memproduksi sebanyak 304 balok es perharinya. Wahyu Mubarok, JEK TV, melaporkan.